Dari sinilah awal sejarah bangsa Palestina diam di tanah perjanjian. Mereka hidup di sana sebagai suatu bangsa ribuan tahun lamanya, sampai Perang Dunia Kedua. Sedangkan orang-orang Yahudi sebagian besar tersebar di daratan Eropa. Siapa yang berhak atas tanah Palestina atau tanah perjanjian Kanaan? Mengapa Israel dan Palestina sama-sama mengklaim sebagai tanah leluhur mereka? Seperti apa sejarah kedua bangsa ini sehingga mereka mengklaim berhak atas wilayah ini? Tanah Kanaan yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan tanah Palestina adalah negeri yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kejadian 12 ayat 7. Sebelum bangsa Israel diam di sana sebagai suatu bangsa, negeri ini telah didiami oleh orang-orang besar dan ganas yang tak mudah ditaklukkan. Mereka adalah suku bangsa yang pertama-tama hidup di negeri ini. Di sana ada orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ulangan 7 ayat 1. Ketujuh suku bangsa inilah yang diam dan mendiami tanah perjanjian ini. Singkat cerita, bangsa Israel merebut tanah Kanaan ini melalui pimpinan Yosua dan memperoleh tanah pusaka sesuai dengan pembagian yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Musa. Lalu, bagaimana dengan bangsa Filistin? Mereka adalah pendatang di negeri ini yang kemudian punah saat Raja Nebukadnezar dari Babilonia membinasakan mereka sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Israel hidup di negeri ini sebagai suatu bangsa yang utuh ribuan tahun lamanya sampai pada zaman Yesus Kristus. Pada zaman Tuhan Yesus, negeri ini disebut Yudea. Sekitar tahun 66 sampai 70 Masehi, kaum Zelot, salah satu kelompok politik Yahudi, melakukan pemberontakan kepada Romawi yang berakibat fatal bagi bangsa Yahudi. Tembok Yerusalem diruntuhkan dan Bait Suci dihancurkan oleh Jenderal Titus. Perang pertama berlalu, kaum Zelot kembali melakukan perlawanan terhadap Romawi sekitar tahun 132 sampai 135 Masehi. Pada pemberontakan ini, mereka sempat menang dan mempunyai kerajaan sendiri, tapi ini hanya berlangsung singkat. 4 tahun kemudian, Kaisar Adrianus meluluhlantahkan Yerusalem kembali dan membuatnya rata dengan tanah. Orang-orang Yahudi dibunuh dan dibuang keluar dari Yudea, dan sebagai gantinya, Kaisar Adrianus membawa orang-orang Arab diam di sana dan menggantikan nama tempat itu dari Yudea menjadi Palestina. Nama Palestina sendiri diambil dari nama bangsa Filistin, yang tak lain adalah musuh abadi Israel di masa lalu. Tujuan pemberian nama itu hanya untuk membangkitkan sakit hati bangsa Yahudi. Dari sinilah awal sejarah bangsa Palestina diam di tanah perjanjian. Mereka hidup di sana sebagai suatu bangsa ribuan tahun lamanya, sampai Perang Dunia Kedua. Sedangkan orang-orang Yahudi sebagian besar tersebar di daratan Eropa. Pada tahun 1896, Theodor Herzl mendirikan organisasi Sionis yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Israel modern. Bagi Herzl, bangsa Yahudi hanya akan aman jika mereka tinggal di negeri sendiri sebagai suatu negara yang berdaulat. Penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi di sebagian negara-negara Eropa membuat mereka semakin kuat untuk mewujudkan suatu tanah air bagi bangsa Yahudi. Setelah Perang Dunia Pertama, Kesultanan Utsmaniyah Turki kalah dalam perang. Sebagai pemenang perang, Inggris dan Prancis berhak atas wilayah Ottoman Turki, dan untuk tanah Palestina sendiri berada dalam kendali Inggris Raya. Pada tahun 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Inggris semakin memperkuat dukungannya dengan memfasilitasi migrasi orang Yahudi ke tanah Palestina. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan bangsa Arab yang diam menetap di tanah Palestina. Ketegangan semakin meningkat, menjadikan konflik tanah perjanjian sebagai agenda utama PBB. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah tanah Palestina menjadi 2 bagian. Itu berarti 2 negara akan berdiri berdampingan di tanah perjanjian, negara Israel dan negara Palestina. Dan kota Yerusalem berada di bawah otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel.
Sehari setelah itu, negara Arab yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon sebagai perwakilan dari rakyat Palestina menyerang Israel. Kala dalam perang ini akan menjadi akhir dari sejarah bangsa Yahudi. Namun tak disangka, Israel berhasil mengalahkan kelima negara Arab ini. Akibat kekalahan ini membuat wilayah Palestina berkurang, dan di sisi yang lain, wilayah Israel semakin bertambah atas dasar klaim pendudukan wilayah akibat menang perang. Waktu terus berjalan dan sejarah menorehkan kisahnya. Konflik Israel dan bangsa Palestina dan negara-negara Arab terus berlanjut. Mulai dari konflik terusan Suez dengan Mesir, serangan tiba-tiba Mesir dan Suriah saat perayaan Hari Raya Yahudi Yom Kippur, perang 6 hari Israel dengan 3 negara Arab, Mesir, Suriah, dan Yordania, dan konflik-konflik kecil lainnya. Catatan sejarah menuliskan jika semua perang ini dimenangkan oleh Israel, wilayah Israel semakin meluas dan sebaliknya wilayah Palestina semakin mengecil karena berhasil diduduki oleh Israel setelah perang yang dimulai oleh bangsa-bangsa Arab sendiri. Seiring berjalannya waktu, satu persatu negara-negara Arab mulai mundur dari konflik ini, dimulai dengan kesepakatan damai antara Mesir dalam perjanjian Camp David pada 17 September 1978. Melihat negara-negara Arab yang menjadi perwakilan rakyat Palestina mundur satu persatu, menjadikan organisasi PLO, Palestine Liberation Organization, yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1964 sebagai satu-satunya perwakilan resmi perjuangan kedaulatan bangsa Palestina. Tak pernah menang dalam konflik membuat Yasser Arafat sebagai pimpinan PLO menempuh jalur-jalur diplomasi. Hingga hari ini, konflik kedua negara ini tak kunjung usai. PBB sebagai organisasi perdamaian dunia tak ubahnya seperti singa ompong dalam menangani konflik ini. Satu-satunya jalan terbaik untuk kedua bangsa ini adalah mereka mau tidak mau, suka tidak suka, harus hidup berdampingan sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Sebab baik Israel dan Palestina, keduanya memiliki sejarah yang panjang di tanah Perjanjian Kanaan yang sekarang dikenal Tanah Palestina.